Selamat, selamat sore. Kami berada di Dusun Kuceh bersama asih jenan kok. Rizky, kasih. Gitu. Kami melewatkan sore hari. Oh, ada orang di sana satu. Dengan mancing-mancing di steher kecil di sini. Ini kami berada di sebuah steher kecil di Desa Kucai, sorry, Dusun Kucai, Desa Lawai Hilir. Sambil ngopi-ngopi, sambil menikmati sunset di ujung kampung. Ngopi dan juga sambil mancing-mancing. Nah, tadi malam saya dapat udang dan juga ikan baung sekitar mungkin 8 ons, tapi tidak sempat direkam karena gelap. Nah, nggak tahu nih sore ini dapat nggak nanti. Ya, ngopi dulu. Cuci tangan lo. Ambil sini ya. Gimana manjangannya bang? Berang. Mah, kurang berat enawak tuh. Nah ini kayaknya besar nih. Mungkin ikannya lagi ingin bercanda dengan kita semua senja ini. Pancing kami belum ada tanda-tanda berhasil menggoda selera ikan. Pakannya ini, pakan tradisional, kelihatan nggak ya? Nah, ya. Saya mau lempar pancing saya dulu, mana tahu ada yang nyangkut. Nah ini supporter saya banyak sekali nih. Hai dulu, hai. Ayo ada deh, hai. Dari Dusun Kucai. Iya. Mana pancing saya? Tolong Mel, kamu nyikir sebentar. Saya mau lempar. Oke, saya akan lempar. Kita lihat apakah ada yang berselera dengan umpan saya. Ya. One, two, three. Itu abang dengan siapa tuh langsung mancingnya? Ini seorang produser film terkenal, namanya Panca Esti. Wih, tenggelam. Ya. Ini dengan siapa nih, bang? Ya, tenggelam. Saya. Tenggelam, saya mancing. Nggak tahu, ini bukan ikan yang mau makan, tapi sungai yang mau makan. Kenalkan dulu namanya, bang. Saya adalah Panca. Panca Indra atau Panca apa? Wih, Panca ada. Terlalu berat. 5 buah kebaikan yang ada dalam diri saya. Ini kayaknya besar, bang, dapatnya, bang? Besar ya dapatnya ya bang ya? Besar. Lebih besar daripada pancing saya. Saking besar. Udah terangkat atau gimana bang? Ini bukan ikan yang makan, tapi sungai ini yang mau makan. Waduh, luar biasa ya. Saya tidak sendirian di steher ini. Saya bersama anak-anak yang lucu-lucu dan manis-manis ini. Ya. Kalian ke sekolah naik apa? Ke sekolah? Sampan. Mereka ke sekolah naik sampan. Berapa jauh sekolah kalian dari sini? Jauh atau dekat? Jauh. Jauh ya. Siapa yang tukang nyampannya? Yang tukang ngayuh siapa? Hah? Oh itu siapa namanya? Joko? Joko ya? Kalian suka mancing gak sih? Suka! Suka dapat ikan apa di sini? Udang! Oh dapat udang. Apa umpannya kalau mancing? Cacing! Kalau ditarik udang tuh gimana rasanya pancingnya? Berat. Berat ya? Berat. Nyit gitu? Ya. Ini pancing om nih kok gak mau dapat kenapa? Bukan pancingnya dia. Hah? Umpannya salah kah atau apa? Yang mancing yang salah kayaknya. Mereka tidak bisa menjawab. Ya, saya masih menunggu. Ini sunset sudah turun, indah sekali ya. Dan tidak tahu apakah ada ikan atau udang yang tergoda untuk menyentuh pancing saya. Kita tunggu saja. Dan tetap ngopi, ngopi. Ini mau ke mancing. Tali besar nih. Tali besar ya. Ikan tadi senar. Ini maju, maju tadi. Dalam memancing, seni memancing sebenarnya adalah bagaimana menikmati proses memancing itu. Bukan soal dapat dan tidaknya. Kebetulan sore ini saya tidak dapat satu ekor pun, tetapi saya menikmatinya karena bersama dengan marmut-marmut yang imut ini. Ya. Oke, salam fishing. Selamat memancing kepada teman-teman semuanya. Bye-bye, dadah. Dadah semua, dadah. Salam dari ujung Borneo, Indonesia.